Nah, jatuhnya itu seperti ini, guys, ya. Ini tasbihnya tuh. Dan ini Al-Qur'an kecilnya tuh, guys, ya. Ini Al-Qur'an kecilnya tuh. Ya, ada 6 warna yang mau cus. Nah, yang mau langsung DM aja, ya. Ukurannya itu 80 kali 120, guys. Tuh, ini ya, udah bolak-balik, bahannya juga bagus, ya. Tuh, kalian bisa perhatikan, guys, yang mau langsung DM aja. Beli banyak ini dapat. Ini ya untuk parfum-parfum yang tanpa alkoholnya, guys, yang mau order cus. Tuh. Ya. Guys, yang mau ini ada tasbih ya. Tuh. Tuh tasbihnya modelnya seperti ini. Tuh. Yang mau cus warnanya lucu-lucu, guys. Tuh, ada yang warna ungu, ini ada yang biru. Nah, yang mau mangkok-mangkok khas Turki, kalian tahu kan yang model ini? Tuh, warnanya ada biru, ada yang warna green. Nih, pilihan warnanya, guys. Tuh, yang mau order langsung. Ini ya untuk rose oilnya, ada dua. Ini yang kecil dan ini yang besar, guys. Ini juga ada argan oil, ya, cus. Nah, ini untuk tanpa filternya ya. Tuh, topinya pasti pakai seperti ini, guys. Nih, untuk warnanya, yang mau cus. Anjir, gue ketemu lorong yang serem nih. Gile lorongnya. Serem banget. Potong malam diculik ini, guys. Nah, kemarin banyak yang request buat gelang-gelang khas Turki ya, ini ya. Gelang-gelang khas Turkinya tuh banyak banget. Yang mau order langsung DM aja ya. Nih model-modelnya lucu, jadi dia diserut aja. Guys, ini ya untuk cincin sultanitnya. Ini kan bisa berubah warna ya, guys. Sorry tanganku jelek. Nah, ini pilihan warnanya ya, guys. Tuh, maksudnya modelnya yang mau cus. Pokoknya gue ini jalan dari tadi ya, sepanjang jalan tuh ada kali 50 orang yang hello, hey, gue lari bro. Apa sih ya kan? Gue sih gak terlalu suka sih cowok-cowok, apalagi cowok-cowok tur-tur ya. Soalnya cowok-cowok tur-tur itu caranya buat ngedap. Makanya kan waktu di tur-tur ini susah banget itu dapat cowok. Gue mah satu aja brandes ek ya kan, tur-tur. Selebihnya itu ya bul-bul em. Gak bisa matur-tur. Pokoknya kalau lewat di sini, kalau lewat di sini semua jenis manusia ada em. Dari negara manapun ada, jenisnya bermacam-macam, baunya juga bermacam-macam. Jadi kalau jalan sepanjang jalan ini sudah kalian temui semua. Set ya. Boxnya seperti ini, gengs. Cantik ya. Tuh, yang mau langsung DM aja. Tuh. Dan yang ini ya, ini sebagai pelicin kegunaannya bagi perempuan. Biasanya kan 1-2 kali, 2 kali, 3 kali kan udah nggak basah lagi. Kalian pakai ini aja, ini tuh rasanya ringan banget, terus gak lengket. Ya, buat cowok-cowok yang belok juga em, dipentong ini cucok meong ya. Yang mau langsung DM aja em. Udah jam 9 nih, hampir jam 9 em. Belum kelar kerja, masih di tempat Justipan. Dari tadi naik kereta ini di samping supir aja. Tuh para penumpang di dalam ya. Gue di sini, guys. Berperang lagi, guys. Nah, kalau jalan
kalau mau just event tuh kayak gini tuh perjalanannya tuh. Jalan kaki dulu ke metro. Ya, metronya tutup, ke jalan sampai di tunnel. Habis tunnel ganti sekarang naik tram. Habis itu nanti jalan kaki lagi, guys. Aku lagi beli parfum yang tanpa alkohol itu, guys, ya. Terus, jadi dia nggak mengandung alkohol, guys. Tuh, botol-botolnya, guys. Ini sih botol yang model kayak gini udah pada habis. Jadi adanya itu yang polos-polos kayak gitu. Just. Pokoknya jalanan itu di Turki kayak gini dah. Turun gunung mendaki. Pakai heels, gila kan? Belum selesai, guys. Lanjut lagi. Ini ngambil orderan kalian semua ini dari ujung ke ujung, guys. Belum lagi ke tempat yang lain, belum selesai. Ini pada penjual-penjualnya, guys. Sekarang aku di stasiun kereta lagi untuk menuju ke tempat just tip-an yang selanjutnya, guys. Guys, ini aku ada jilbab ya, bagus banget. Kalian bisa jadiin baju ataupun jilbab, bahannya halus banget ini, lembut ya, guys. Cus yang mau. Ya ampun. Pengamennya nyap, capek dia nyanyi anjir. Gak ada orang yang lewat di sana. Nah, ini ya, juga ada yang warna birunya seperti ini. Tuh, bahannya lembut banget, guys. Tuh, yang mau cus ini jilbab bisa jadiin baju juga ya. Ya, untuk jilbab-jilbabnya, guys. Tuh, banyak banget motifnya. Ini juga ada warna. Ini ya. Yang mau ya, mau request cus hasil huntingan gue, guys. Sekarang kita transit dulu, Em. Mau pindah kereta lagi ke sana tuh. Next, gue sekarang mau nungguin kereta lagi, guys. Tinggalan gue berat banget ya. Kayak kuli gue, tau gak sih? Orang pada ngeliatin semua gue narik-narik barang, hampir jatuh gitu ya kan. Ini barang belanjaan gue, guys, taruh di depan aja. Sekarang aku udah mau pulang. Mau pulang dulu. Sekarang kita jalan lagi, seperti biasa, just tip-an pakai heels ya kan. Ntar lagi sampai di rumah, mau makan lalap.